Oke okay, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel ya bro Nah pada video kali ini saya akan membagikan fitur auto lock dan auto unlock pada Honda Brio ya Yang Matic ya Honda Brio Matic, Honda Mobilio Matic, Honda BRV Matic, HRV Matic Itu caranya sama ya bro Silahkan dicoba untuk mobil Honda ya yang mas, yang sudah Matic Silahkan dicoba Uh, khususnya di Brio, Mobilio, BRV, RV atau Mobil Free dan CRV, silakan dicoba ya. harusnya ini bisa ya. ini sudah saya praktekan di Brio, BRV, RV dan Mobilio bisa ya. yang Metik ya bro. Nah, yang pertama kalian semua pasti tahu ya. saat uh, mobil jalan di kecepatan 15 km/jam, maka pintu akan otomatis ngunci ya dia ya otomatis ngunci sendiri ya dia ya kalau kita jalan di kecepatan 15 km per jam ya nah yang pertama ini saya akan bagikan bagaimana cara supaya kunci bisa ngunci otomatis bukan kecepatan 15 km per jam tapi saat kita memindah tuas transmisi ini dari P ke lainnya ya ke RND atau SL ya yang artinya kita akan jalan ya bro. Bagaimana caranya? Oke, simak baik-baik videonya ya bro. Yang pertama saya bagikan fitur auto lock ini ya bro. Nanti ada fitur lainnya saya bagikan. Simak sampai videonya selesai ya bro. Akan saya buka semua fiturnya ya bro. Oke bro, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, cara supaya uh, pintu akan terkunci saat kita memindahkan tuas transmisi selain di P ya. Caranya yang pastikan handle rem ini keadaan ngerem ya. Lalu posisi tuas transmisi di P. Lalu untuk kontak ini kita on kan ya. Nah sampai seperti ini. Oke. Pastikan pintu tertutup dengan sempurna ya. Lalu kita tahan bagian eh, bagian pengunci lock ini ya. Selama 5 detik ya. Tapi ada bunyi tek bro. Nah bunyi tek dia ya. Kita lepas, kita matikan mesin ya. Kita cabut, lalu kita coba lagi hidupkan. Nah kita coba dipindah dari P ke lainnya ya. Ini kita buka dulu pintunya. Apakah dia ngunci? Nah mengunci kan dia. Oke. Okay itu caranya ya bro yang bagaimana dia akan auto mengunci saat kita pindah dari selain P ya ke bawah ya jadi dia tidak auto mengunci di kilometer 15 km ya bro nah ini saya coba lagi ya bro ini keadaan pintu terbuka kita pindah tuas selain ke P ya nah dia terkunci bro ya ini kita buka kita coba lihat bagian yang sana ya Nah, ini saya, saya buka. Ini posisi ke P, kan ke dia kebuka. Lalu saya pindah selain di P ya. Nah, maka dia akan otomatis terkunci ya, Bro. Nah, caranya seperti itu ya, Bro. Nah, jika mau mengembalikan fungsinya seperti semula ya, dia di 15 km dia akan mengunci sendiri. Caranya ada dua ya. Yang cara pertama ini coba dilakukan kalau tidak berhasil nanti cara yang berikutnya yang kedua ya, Bro. Nah, sekarang cara yang pertama ya. Pastikan rem keadaan rem ya ke atas ya lalu posisi transmisi sementara di B kontak kita on kan seperti ini ya pastikan pintu ini menutup dengan sempurna ya nah untuk tuas ini kita pindah selain P ya kita R atau N ya kita injak pedal rem dulu ya nah kita seperti ini lalu posisikan di N lalu ini bagian pengunci ini kita tahan selama 5 detik ya tapi ada bunyi tek. Nah, ada bunyi tek seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ini di kepe. Oke, okay. kepe kan? Kita matikan kontak. Kita cabut kontak. Lalu kita coba lagi ya, bro. Apakah dia akan uh, auto mengunci setelah kita pindah selain di P ya? Kalau masih auto mengunci. Uh, pakai cara yang berikutnya ini sebentar lagi ya bro saya tunjukkan caranya ya karena ada beda mobil brio ada yang seperti cara pakai cara yang saya sebutkan barusan itu bisa kembali ke 15 km lagi dia bisa mengunci dan ada lagi cara yang saya tunjukkan sebentar lagi ya bro ini saya coba dulu ya kalau di brio saya ini bagaimana ya nah ini harusnya ketika ini kita pinjam selain P maka Pintu itu harusnya tidak mengunci, ya, bro. Kalau mengunci, saya tunjukkan cara yang kedua, ya. Nah, dia mengunci, ya. Berarti, cara yang pertama ini gagal, ya, bro. Tidak bisa, tapi ada mobil yang dengan cara pertama ini dia bisa, ya, bro. Nah, cara yang kedua selanjutnya ini, ya, bro. Caranya yang kedua. Untuk mengambil, mengembalikan ke mode 15 km dia akan unlock sendiri ya bro. Caranya sama seperti sebelumnya. Cuma ada bedanya sedikit di akhir nanti. Ya, ini tuas handrem ini kita handrem ya ke atas. Kondisi ke P. Nah ini kontak kita on kan. Dua kali putar. Jangan mesin hidup ya. ya ini kondisi di P, Handrem ke atas. Lalu ini pintu kita buka bro. Jangan ditutup ya. Lalu kita tekan tombol bagian pengunci ini ya selama 5 detik sampai mengunci ya bunyi cetek ya dia ya. Nah, sampai dia mengunci sendiri kita lepas. Kita tutup pintu. Oke, kita matikan. Kita coba ya. Kita hidupkan. Kalau berhasil, pintu itu tidak akan dia eh uh, mengunci sendiri ya bro saat kita pindah selain di P ya nah ini ya jika berhasil maka harusnya kita pindah selain ke P dia tidak akan mengunci ya bro ini akan kita pindah selain ke P nah dia tidak akan mengunci ya berarti mode ini akan kembali ke mode dia akan auto lock auto mengunci di kecepatan 15 km per jam ya bro oke okay. selanjutnya ada trik lagi ya bro auto unlock ya. Jadi auto membuka ya, membuka otomatis pintunya ya, Bro. Oke, simak terus videonya sampai akhir ya, Bro. Karena trik ini jarang orang share ya, Bro. Hanya ada di Kurnia di channel ya, Bro. Oke, tonton terus videonya sampai akhir ya, Bro. Nah, di video ini saya menunjukkan bagaimana cara auto unlock ya. Jadi auto puji ke pintu ini membuka ya, Bro. Nah, pada standarnya kan saat kita dari jalan ya Dari D atau dari N atau dari R Saat kita pindah tuas transmisi ini ke P Ke P ya Dari bawah ini kita ke P Mau parkir ya Maka otomatis kan biasanya Pintu kan akan kebuka ya bro Kunci pintu kan dia akan kebuka Nah pada video ini Saya tunjukkan bagaimana cara Supaya saat kita pindahkan Dari DRN atau yang bawah ini ke P Pintu tidak otomatis terbuka ya bro Karena Kadang kan kita tidak selalu uh, pindah ke P itu keadaan kita mau turun ya bro, kadang kan kita pindah ke P itu keadaan lampu merah yang benar-benar macet ya bro, yang lama biasanya kita ada yang pindahkan ke P ya, nah, jadi supaya aman, supaya tidak pindah ke P itu kunci tidak buka, nah caranya bagi seperti ini ya bro, yang pertama, uh, hand rem ini kita tuas ke atas ya kita rem, lalu pastikan posisi di P ya transmisinya. Lalu ini kotak kita on kan. Nah, kita on kan ya. Pintu ini kita buka ya, Bro. Nah, kita buka. Nah, di sini kita pencet tombol yang untuk membuka kunci ini ya, selama 5 detik ya. Kita tekan 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita lepas. Kita matikan kontaknya kita cabut. Kita tutup pintunya ya. Nah, ini kalau berhasil dia saat kita pindah dari selain P, kita pindah ke N, otomatis e, kunci tidak akan mengunci ya, Bro. Ini saya coba on Ini saya kunci dulu. Oke, ini saya pindah selain di P ya. Selanjutnya e, seharusnya kalau kita ini berhasil caranya kita pindah ke P, dia tidak akan membuka otomatis ya, Bro. Kita coba. Nah kan dia tidak membuka kan Ini kan Ini keadaan on ya Nah ini kan di ND kan Di R Kita pindah ke P kan harusnya dia membuka Kalau secara defaultnya ya Bawaan pabrik ya Cuma kan kadang kan tidak aman ya bro Saat kita di lampu merah Kita tidak mesti akan keluar ya bro Takutnya ada orang tiba-tiba masuk ke mobil kita ya Jadi saat kita pindah ke P Nah dia tidak akan otomatis membuka ya bro Nah itu fitur yang untuk auto Auto lock ya bro, auto sorry auto membuka ya, auto unlock ya pada fitur P ya bro. Nah selanjutnya saya juga menunjukkan bagaimana cara pintu ini bisa otomatis membuka saat kita meng-off-kan kontak ya bro. Nah saat kita off-kan gini, cetek seperti ini, itu dia pintu otomatis membuka ya bro. Nah kalau ini kan enggak, dia kan tidak buka ya, Nah ini kan saya on, ada saja kita setelah jalan ya kita on kita mau turun. Nah, kan dia tidak buka ya, Bro. Nah, bagaimana caranya supaya kita saat mematikan kontak maka pintu otomatis kebuka ya, Bro. Oke, tonton terus videonya sampai selesai, Bro. Berikutnya bagaimana cara supaya pintu ini dia akan saya kunci dulu ya. Akan terbuka jika saat kita kontak off kan ya, kita mau keluar mobil ya. Nah, pastikan hand rem keadaan rem, posisi transmisi di P. Pintu pastikan tertutup dengan sempurna kontak kita on kan ya perhatikan lalu transmisi ini kita pindah selain di P ya ke RN atau D terserah ya Bro nah, selanjutnya kita tahan tombol yang untuk buka ini ya selama 5 detik lalu tahan lagi selama 5 detik satu dua tiga empat lima Oke okay, selesai, kita lepas, kita kembalikan lagi ini ke P. Oke, okay. selanjutnya kita matikan mesin. Sorry, kita matikan kontak ya. Kita kondisikan, oh, kita coba lagi, kita hidupkan. Lalu ini kita kunci ya. Pastinya kalau berhasil, saat kunci kontak ini kita off kan, maka pintu akan otomatis kebuka ya bro. Nah, kan dia otomatis kebuka coba lagi ya ini saat pintu sudah kekunci saya off kan kuncinya ya bro nah otomatis dia akan kebuka ya bro lalu bagaimana cara mengembalikan lagi fiturnya jadi saat kita pindah ke P maka pintu akan membuka otomatis ya bro kita kembalikan ke fitur standarnya lagi caranya handrem kita rem ke atas posisi ke atas ya lalu posisi transmisi ini tetap kita posisikan di B. Pintu pastikan tertutup dengan sempurna. Lalu kontak kita putar dua kali sampai on seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita tahan mode membuka ini selama 5 detik. Lalu tunggu 5 detik lagi ya. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu lagi 5 detik. 1, 2, 3, 4 Oke, okay. kita lepas. Oke. Okay. Selanjutnya kita cabut kontak. Kita coba lagi. Oke. Okay. Kondisi kan dia mengunci ya, Bro. Kalau berhasil, kita pindah ke P. Harusnya dia akan otomatis membuka ya, Bro. Saya coba ya, saya pindah ke P. Nah, dia otomatis membuka ya. Nah, ini saya pindah lagi, saya posisikan mengunci. Saya pindah ke P, dia otomatis buka kembali ke fitur awal ya. Nah, begitu ya, Bro, caranya. Jadi, tadi saya jelaskan bagaimana cara membuka fitur unlock dan lock secara otomatis ya, Bro. Ada banyak modenya ya, Bro. Oke. Itulah fitur-fitur yang tersembunyi pada Honda Brio, Honda BRV, Honda ARV, CRV dan yang lainnya. Silakan dicoba, Bro. Tidak ada salahnya mencoba. Dan fitur ini jarang banget orang share, hanya ada di Kurnia di channel ya, Bro. Terima kasih yang sudah menonton. Yang sudah subscribe terima kasih juga. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Share ke temannya karena video ini sangat bermanfaat bagi banyak orang sehingga kita tidak akan tertipu oleh mekanik nakal. Kita bisa kerjakan sendiri di rumah, hemat biaya hemat waktu ya bro oke okay, sekian video dari saya bagaimana cara auto unlock ya auto membuka atau auto menutup kunci mobil pintu mobil dengan fitur-fitur yang tersembunyi pada Honda Brio, Mobilio, BRV, HRV, Frit atau CRV ya yang dia sudah metik ya bro oke okay, terima kasih sudah menonton salam sehat selalu lancar rezekinya bro amin